Pemirsa, seorang pemuda di Jombang tewas tenggelam di dasar sungai usai terpleset saat berjalan kaki. Jasad korban ditemukan tim Basarnas Jatim dan BPBD setempat sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Korban yang bernama Caca merupakan warga desa Masaran, Kecamatan Munjungan. Jasad korban ditemukan petugas gabungan dalam proses pencarian selama 24 jam di dasar sungai di desa Mentoro, Kecamatan Sumobito. Korban sebelumnya tengah berjalan dengan pamannya di tepi sungai, namun terpleset hingga jatuh. Lantaran kondisi arus sungai cukup deras, paman korban yang berusaha menolong mengalami kesulitan hingga korban terhanyut. Korban baru ditemukan satu hari setelah ia dinyatakan tenggelam dengan jarak 400 meter dari lokasi awal jatuhnya korban. Korban berjalan sama pamannya, kemudian tiba-tiba korban terpleset, terus jatuh ke sungai, dan korbannya, paman korban sempat menolong tapi tidak mampu karena arus. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak sekitar 400 meter.